Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, mendukung upaya menekan penularan COVID-19 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Lotte Mart Indonesia bersama MNC Peduli memberikan himbauan disiplin protokol kesehatan serta membagikan masker kepada warga di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Panas terik matahari di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat tidak menyurutkan niat tim relawan protokol kesehatan dari Lotte Mart Indonesia dan MNC Peduli untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dibimbing langsung oleh Direktur Marketing Lotte Mart Indonesia, Evi Leonawan, tim relawan prokes membagi-bagikan masker, makanan, dan minuman ringan kepada masyarakat serta menjelaskan pentingnya penggunaan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Ya. Terima kasih maskernya setiap corona, semua pada hilang, semua pada sehat, banyak umur. Upaya yang dilakukan Lotte Mart Indonesia dan MNC Peduli ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menekan angka penularan COVID-19. Hal ini kita lakukan untuk meningkatkan kepedulian dari masyarakat karena saat ini pandemi masih berlangsung, dan menurut kami ini penting sekali untuk kita saling mengingatkan pentingnya untuk menjaga prokes gitu loh. Agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker, kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets yang bisa terpapar ke orang lain. Meski kurva kasus COVID-19 di Indonesia terus melandai, namun penerapan protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Untuk itu, mari kita disiplin protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran melaporkan.